Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tip cara cepat membuat long profile atau potongan memanjang dengan inputnya koordinat ya, biar kita langsung bisa dibuat dari data ukur lapangan ataupun dari data download. Kebetulan di sini saya adalah menggunakan data hasil hitungan poligon ya, yang sudah dikoreksikan datanya di sini, hanya sebagai contoh ini ya. Ini kita intinya membuat long profile dengan cepat dan tampilannya sesuai dengan kebutuhan kita, biar tidak banyak edit ya. Nah, ini saya punya hitungan poligon seperti ini, kemudian koordinatnya ada di sini. Kita ambil koordinatnya saja ya, karena untuk membuat long profile input kita itu hanya koordinat. Kita linkkan dulu ke sheet sebelah ya. Ketik plus, linkkan ke sini biar tidak berubah ke polygon terikat sempurna ya. Ini klik di AG9 ya, tekan enter. Ini sudah dari polygon tadi sudah ngelink ke sini. Kemudian kita tarik ke kanan sampai kolom D dan kita tarik ke bawah. Anggaplah kita sekian dulu lah ya. Atau tarik semua ke bawah. Terus tarik, ini masih banyak ya ke bawah. Kita sekian dulu sampai sini, jangan biar nggak kebanyakan biar lebih cepat. Terus kita filter ya, kita hapus yang 00 ini, kita hapus ya yang kan 0 ini, kita hapus biar kelihatan lebih rapi. Klik OK. Ini ada nilai X dan ini adalah nilai Y. Yang ini, yang kolom C ini ada nilai L pasti. Kita bikin 3 desimal dulu ya biar kelihatan lebih rapi. Nah, inputnya kita membuat long profile dengan inputnya ini ya. Ini sekian akan menjadi input kita. Elevasi ini untuk membuat grafiknya, XY ini membuat jarak. Kita langsung buka AutoCAD ya. Kita buka AutoCAD-nya. Nah, kita buka CAD. Langsung nanti kita tinggal paste saja di komen, dia akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, kemudian saya sudah membuat aplikasi ya, bukan aplikasi, ini apa, rumus lah atau formula atau program ya, sudah tersimpan di sini. Nah, inputnya nanti X, Y, Z dan description. Ini buatan saya sendiri ya, untuk menyesuaikan. Ataupun biar tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini isi tidak perlu diisi, nanti akan muncul minimal elevasi. Kemudian datum itu diisi sama kita ya. Ini lebih rendah daripada minimal elevasi. Kemudian di sini adalah skala ya, input di skala horizontal, dan yang di sini diisi skala vertikal. Untuk skala vertikal dan horizontal yang saya butuhkan adalah sekarang ini ya, ini 2400. Oke, kita kopikan data yang tadi ya, yang AP11 tadi ya, ini ya.
ini kita copykan dulu datanya kita ini ya. Ini data yang tadi ya. Yang hitungan poligon. Ini ya. Nah, yang tadi kita kan ini. Kita kopikan ininya ya apa koordinatnya sesuai dengan input yang saya jelaskan tadi. Kita copy ya ini x, y, z dan description. Kemudian kita panggil lagi yang tadi ya, kita panggil lagi. Ya, long profile tadi ya, yang ini kita keluarkan lagi. Nah, kita paste di sini ya, paste ini tadi yang tadi ya. Nah, input kita seperti ini adalah X, Y, dan Z ya, ini description. Untuk elevasi terendah adalah ini, misalkan kita buat datumnya ini jadi 15 ya, 15. Skalanya yang saya butuh ini. Setelah itu, setelah kita input datum, kita langsung klik profil ya. Klik profil sini, kemudian buka get dan pastekan di komen. Kita tunggu ya sampai ini jadi. Buat kita lihat hasilnya seperti ini. Ini yang tadi yang barusan kita ini ya. Kita buat ini. Sesuai ya dengan yang tadi yaitu P11, G1, G2 dan seterusnya dan inputnya ini ya. Biar nggak penasaran kita hapus dulu dan kita paste lagi di komen ya di sini. Paste dia akan terbuat dengan sendirinya begini. Exit. Ini adalah patok poligonnya. Kemudian ini tinggi titik yaitu elevasinya. Kemudian jarak ini. Ini ya, ini dari koordinat yang ada tampilan tadi ini ya. Misalkan sampai 11 ke G1 jaraknya sekian ya. Untuk merubah tulisan ini merubah huruf-huruf ini, kita tinggal ke utilities juga bisa ya. Utilities, set text style, ini diganti menjadi misalkan perdana. Ini akan otomatis berubah semua angkanya. Kita close. Akan jadi seperti ini. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya informasikan atau ikan ke kawan-kawan semua. Untuk selanjutnya cara membuatnya nanti akan saya share di video selanjutnya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.